Oke, teman-teman, balik lagi sama gua. Jadi di video ini gua bakal ngejelasin soal exchange gitu ya, sama lab-lab yang gua jalanin gitu. Cuman udah ada videonya, cuman ini update aja sih kayak yang apa aja yang laku gitu. Sebenarnya masih sama gua ini apa namanya? Mining sama fishing gitu, enggak ada yang berubah. Cuman gua kasih tahu, bro. Ada yang mau gue kasih tahu ke kalian gitu. Jadi ini guys, yang namanya Grayshell Mushel ini laku ya kalau buat di server Odin gitu. Di server Odin tuh laku. Ini tuh ikan bukan sampahan sih, bisa dibilang kayak ikan yang kalian mancingin. Misalnya kalian mancing di Payon Cave atau Muna Cave, ini tuh bisa dapat ini. Ini tuh kayak kalau di tempat lain tuh sampahan, tapi di Munakap, di Payon Cave ini ikan tuh laku gitu. Sama ikan yang namanya trout, bentar ya, item fishing. Nah, trout ini nih. Jadi kalau kalian jual ini, apa namanya? Jual HD-HD-an gitu. Kalian kan mancingnya tuh clear water pearl ya, sama devil fish gitu. Kemungkinan ya, karena ini yang dua ini yang harganya dibeli mahal gitu. Kalau Elu harganya ada di 14.000 gitu kalau nggak salah. Dan kalau kalian mancingnya ini kalian bisa dapat yang namanya trout sama Grayshell Mushel, dan ini tuh laku guys. Ini laku ya, kemarin gue jual ini 63, walaupun dibelinya di jam-jam terakhir, tapi ini tuh laku gitu. Trout sama Grayshell Mushel ini tuh laku. Jadi kalian mancing ini gitu, udah dapet HD, kalian jualan HD kayak gua gini. Jualan HD Oridecon sama HD Bradium gitu. Terus kalian bisa dapet ikannya gitu, ikan sampahannya yang laku gitu. Jadi kalian bisa dapet kristal berlebih, itu sih yang gua mau sampein ke kalian buat di video ini gitu. Jadi yang gini tuh jangan dijual ya. Buat guild order, mungkin karena gue guild ordernya udah ke given, jadi ini tuh udah nggak kepake. Waktu kemarin-kemarin, waktu masih di G ini, di GH yang gue kalau di given ini masih kepake gitu guild ordernya. Tapi ya balik ke kalian sih mau dijual apa enggak. Cuman kalau menurut gue ini tuh laku banget gitu buat kalian yang nyari kristal, lumayan gitu tambah-tambah. Dari ini yang ini apa namanya, yang live-nya tuh sama kayak gua kan, gua ini ya mining gitu, mining 2000 stamina, mining berapa hari, 3 hari mining gitu, mancing 3 hari mining, mancing 3 hari mining, mancing. Jadi si live-nya tuh bener-bener mining mancing kan, gua nggak gardening sama sekali ya tuh. Gardening gua masih sama kayak di video gua pertama gitu, bener-bener gak pernah gardening walaupun gua lagi ini, lagi apa namanya, lagi progres enchant ya buat nanti hari Rabu, kemungkinan nggak tahu hari Kamis, bisa hari Jumat juga buat gua ini enchant 800 batu, dan gua harus beli kembangnya tuh 1600 gitu, 1600 kembang ini 1600. Nah, 1600 tuh di 1,2 untuk kristal gua sekarang ada di 800, jadi kemungkinan Rebo kalau nggak Kamis lah buat ini apa, encan-encannya, karena gua udah janji juga. Jadi gitu guys, buat gua tuh full dari mining. Kenapa? Karena gua encannya Prontera ya, karena encan Prontera tuh gua beli, mending beli aja. Kenapa? Karena di kan 2000 stamina ya per hari gitu, inilah yang pastinya tuh 2000 gitu kalau nggak ada double. Mungkin buat 2000 stamina tuh kan jadinya 100 kembang nih. 100 kembang tuh cuman dibeli 76.900 gitu. Jadi 2000 stamina kalian kalau kalian nyabut sendiri gitu. Ini kenapa gua nggak pernah nyabut sendiri? Kalau kalian nyabut sendiri tuh cuman dibelinya segini gitu. Kalau gua mining tuh kalau gua jual semua ya kurang lebih tuh dibeli di harga 100 ribu lah, 100 ribuan gitu kalau gua jual
ini apa upgrading metalnya 32.000, terus illuminernya gitu 27.000, terus koal-koalnya kalau gua jual semua ya. Belum sama batu-batunya kayak batu oridekon yang itu tuh nanti kita jualnya kalau udah dimancingin gitu. Buat HD-HD. Nah itu tuh lebih cuan gitu daripada gua beli sendiri atau nyabut sendinya bukan beli sendiri. Daripada gua nyabut sendiri gitu, karena misalnya gua sehari gitu dapat 100.000 dari mining. Dari mining 100.000, ntar gua beli kembangnya tuh 100 gitu. 100 kan sehari ya, sehari stamina gitu kan 20 stamina buat nyabut, berarti 100 dapatnya. Nah, jadi cuman dapat dari bayar segini kalau kalian nyabut sendiri gitu. Itu rugi ya buat kalian yang ini apa namanya yang lagi enchant gitu, kecuali kalian mau nyabutnya yang di bawah gitu, yang kayak mana nih, yang kayak Firefly gitu. Firefly kan diberinya 1100, itu juga kalau kalian mau gitu. Gua saranin tuh nyabutnya yang atas aja kalau emang nggak mau gardening gitu, jangan yang bawah, karena yang Frontera itu udah murah harganya. Kalau kalian nyabutnya yang gini terus kalian jual, itu rugi teman-teman. Jadi kalau mau sih jangan nyabut ini sendiri gitu, mending beli aja dari hasil mining, ada cashbacknya gitu, walaupun ada pajaknya. Misalnya gue jualan nih udah 1 juta nih bulan ini, minggu ini, gara-gara ini full dari mining ya, mining sama jual badge ini nih, enggak, ini malah bonus aja sih, lebih ke bonus aja. Sama semuanya full dari mining tuh, upgradingnya kalau kalian jual semua ya, kalian tuh bisa dapat banyak banget gitu. Ini mungkin kemungkinan Senin bakal keklaim 200 ribuan lah. Buat semuanya itu keklaim gitu sama gua buat nanti Senin. Jadi ya gua sih saranan aja ya, daripada kalian ini gitu nyabut sendiri, mending kalian mining gitu. Tapi balik lagi sih, kalau live kalian miningnya masih 8, gua kurang tahu dapat berapa gitu. Karena di 8 tuh luminer 2-nya dikit gitu. Luminer 2-nya ya dikit. Kalau di 9 dapat luminer 3 ini, jadi kalian bisa dismantle karena ini nggak bisa langsung dijual ke exchange gitu, jadi harus di dismantle dulu buat dijual gitu, dismantle kedua dijual gitu. Dan ini tuh banyak banget ya, 2000 stamina tuh bisa dapat banyak banget luminer ini gitu. Kenapa gua jual ini gitu, mining, karena itu sayang aja gitu kalau gua gardening yang bawa, padahal gua lagi progress enchant gitu. Padahal ini ya progress enchant besok nanti ini. Sayang banget kalau nyabut sendiri gitu aja sih. Kalau kalian yang masih gardening gitu, gua saranin gardeningnya atas aja, jangan yang bawah gitu. Karena gua masih lihat orang-orang yang gardening di bawah gitu, nyabutin sendiri buat enchantnya. Padahal emang kayak yang pasti, cuman sebenarnya itu rugi gitu, karena harganya tuh udah murah. Jadi kalian nyabut sendiri tuh kayak sayang aja gitu. Kalau kalian mining bisa dapat lebih banyak, walaupun kristal, walaupun harus fishing lagi ya, cuman karena fishingnya juga laku, si sampahan yang di payonnya laku gitu, jadi enak banget. Ini aja gue tanpa jual enrich ya, enrich gue tuh masih penuh gitu, masih ada disimpen-simpenin sama gue gitu buat si enrichnya. Kalau enrichnya masih gue simpen-simpenin gitu. Cuman yang gue jual tuh HD upgrading gitu, karena upgrading gue udah kelar, jadi enak banget buat jual-jual aja hasil mining. Kalau kalian nyabut sendiri tuh kayak yang 2000 stamina tuh, 2000 stamina kalian tuh cuman dibayar 76.000 gitu, itu kayak sayang banget ya. Sayang banget gitu, kecuali kalian mau nyabutin yang bawah, yang benar-benar di kayak di yang buat di GH gitu, glase buat di given, mungkin buat di payon atau di izlut gitu, itu masih inilah, masih lumayan gitu harganya dibelinya gitu guys. Itu aja sih yang mau gue sampein. Jadi buat live-nya gue tuh benar-benar dari mining sama fishing dan smelting gitu, karena gue juga mau ngejar ini ya. Jadi benar-benar smelting. Kalau gua nggak ngejar ini apa namanya, kalau gua nggak mining sama fishing, mungkin gardeningnya tuh di bawah. Tapi karena gua malas gitu, karena gua nggak mau nyabutin, dan nggak tahu ya sekarang masih berebut apa enggak, karena servernya udah lumayan sepi juga. Cuman gua nggak pernah sih nyabut yang gini, Firefly dulu doang. Ya gua nggak tahu sih, cuman gua masih
toh di apa namanya, toh di mining aja yang gua AFK doang bisa dapat duit gitu. Kalau gua mikirnya gitu. Kecuali kalau emang mau nyabutin kalian rajin-rajin ya mau ngejalanin gitu nyabutnya, terus tiap hari stop misalnya ada jam ini kembang langsung lari gitu. Kalau gua kan kebanyakan AFK di Momon, terus AFK di Fan gitu, udah gitu doang. Jadi benar-benar full ini 1 juta gitu. Ini tiap minggu ya, tiap mingguan tuh gua pasti ngeklaim 1 juta kalau gua jual upgrading semua gitu, upgrading HD-nya, enrichnya. Enrichnya enggak, sekarang belum, cuman HD doang. HD-HD-an gitu, karena HD lagi laku-laku banget nih. Kemarin gua jual bener-bener lumayan sih jual HD kemarin, lagi rata kanan yang elunya, terus Bradium-nya juga pernah sekali dibeli rata kanan gitu, sama Oridekon-nya. Oridekon-nya mah rata tengah sih waktu hari apa ya, kalau nggak salah hari Selasa atau Rabu gitu, yang ada yang ngegas gitu guys. Jadi buat gini aja sih videonya, jadi penjelasan buat jualannya. Kalau gua jualan pasti jualan mining gitu, nggak ada yang berubah, masih sama seperti yang di video pertama, cuman ada tambahan kalau Grayshell Muscle ini tuh laku sama si Trot gitu. Jadi kalau kalian fishing di payon, kalian bisa dapat Trot ini, Trot sama Grayshell Muscle. Ini khusus buat yang di Odin ya, karena server gua Opera Phantom gitu, jadi exchange-nya masuk ke Odin, dan di Odin tuh laku gitu. Oke, jadi segitu aja video dari gua. Makasih banget buat kalian yang udah nontonin video ini, atau yang udah nge-like, udah subscribe gitu. Thank you banget. Kalau kalian mau nonton live streaming, boleh banget kalian mampir di live streaming gua. Gua live streaming tuh tiap jam, kalau siang tuh jam 12 sampai kemungkinan jam 12, jam 1 gitu. Kadang jam 2 kalau telat. Buat kalian yang pengen nonton gitu boleh. Terus kalian yang pengen tanya-tanya di live streaming soal build atau soal dagang, terus di review-review juga boleh banget. Jadi kalian tinggal mampir aja ya teman-teman buat tanya-tanya di live stream gitu. Oke, segitu aja video dari gua. Jadi kalau kalian yang mau tanya boleh bertanya di komentar, bakal gua balas-balasin, tenang aja. Terus udah, jadi segitu aja. Thank you banget. Bye-bye.